Inilah kisah sebuah perguruan tinggi kungfu muslimah yang terletak di planet Bekasi. Susi seorang praktisi kungfu yang tidak terima atas hasil ujian kenaikan sabuk. Guru, guru, kenapa saya tidak lulus kenaikan sabuk? Padahal Tina aja lulus. Itu karena teknik tendangan kamu masih belum bagus. Kamu sering bolos latihan sih. Tapi guru, saya malu kalau satu kelas sama adik-adik kelas saya. Bisa saya remedial nggak? Saya nggak mau meremedial anak yang sering bolos latihan. Guru, maafkan saya guru. Saya janji akan berusaha lebih keras dan tidak akan bolos latihan lagi guru. Saya akan beri kamu kesempatan, tapi dengan beberapa syarat. Saya akan luluskan kamu kalau kamu memenuhi syarat tersebut. Baik guru, apa itu? Syarat pertama, kamu harus kesini setiap hari untuk setor pelatihan 100 kali tendangan banding keliling selama 1 bulan. Syarat kedua, kamu harus datang kesini setiap hari tanpa bolos untuk latihan. Yang ketiga, kamu harus menguasai tendangan pecahan langit selama waktu 1 bulan. Baik guru. Assalamualaikum guru. Saya sangat semangat. Ayo guru. Bagus. Itu karena kamu merem, selama berputar gak boleh merem. Lakukan dengan gigi, dengan semangat, insya Allah gak pusing. Kamu jadi mau lulus gak? Mau guru! Semangat! Gigi! Semangat! Insya Allah gak pusing! Iya! Semangat! Iya! 100! Aku harus sambil latihan tendangan pencakar langit nih. Kalau enggak, sampai sebulan enggak selesai-selesai bisa-bisa. Gimana ya? Kan pencakar langit itu kan putar, kiri angkat, kanan tendang. Coba agak cepat. Kanan tendang. Ya udah sekarang, mulai sekarang tiap hari banting keliling 100 kali, pencakar langit 1000 kali setiap hari. Cuma bisa sampai tengah malam. Susi, karena kamu sangat gigih berlatih, saya akan memberitahu cara berlatih cakar langit. Saat lompat, semua power dan berat badan harus bertumpu di ujung telapak kaki kanan. Sambil berputar, badan dengan cepat. Kuncinya ada di kecepatan. Putar dan tumpuan kaki kanan. Kalau bisa, latih putaran badan dan power kaki kanan. Insya Allah kamu bisa menguasai tendangan itu. Rahasia kungfu. Jika kalian melaksanakan wasiat saya ini, kalian tidak akan dikalahkan oleh siapapun, insya Allah. Udah.